Kepada adik kakak ibu bapak kampung bangun aku, juga imej khotik bila, juga kamakan dua belah Tok Nebel dan tok-tok dalam kampung seterusnya, Tok Kemening dan Ayu Omoto. Alhamdulillah, bersyukurlah kita ada sejik, ada program majlisun ilmi seminggu sekali gini ni, masya Allah lah. Alhamdulillah. Ni ramah dah ni setara ni ni. Ramah dah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya ramah orang Tino, orang Jatah. Sini tak tahulah orang Tino ada berapa orang. Alhamdulillah, ibu bapa duduk ke rumah, minta buka telinga dah. Kita dengar buat sementara masuk waktu isyak. Alhamdulillah, kepada ibu bapa adik kakak bangun aku yang dikasihi semua. Alhamdulillah, Islam ni kalau pesi kapung kata agama untuk nak ngatur hidup manusia nak wikno peraturan hidup. Agama Islam, agama pesing Allah Ta'ala hatta mari cara nak hidup wikno dengan hak Allah Ta'ala kandok. Nampak dah? Kena di sini selamat dunia, lepas mati boleh syurga. Itu agama Islam. Pah nak buat lah mana, nak tahu mana. Kata Tuhan nak kane, Tuhan suruh lekak, kau Tuhan suruh beti, tahu mana. Ya hatta rasul mari suruh pakat turut. Tepat rasul lekak, kita lekak. Tepat Nabi SAW berhenti, kita berhenti. Nabi luar, kita luar. Nabi dalai, kita dalai. Tu pesing Islam. Lepas tu kita temu dengan tempat selamat, cerak selamat. Nampak dah? Lepas tu kita pun hari-hari kita duk mengaku. Botak bepak kita baca apa? Doa iftitah ke? Ngaku tu, wajah tu wajhiya lilladzi fatharas sama wa tiwal ard. Mengaku. Kata aku ni yang merak berlaku, aku nak mengadakmu ya ya Allah. Bukan mengadak masalah semaya ya. Luar semaya pun kena mengadak Allah juga kita ni. Kau agama Islam kau duduk dalam sejik ya. Batu baik luar sejik tak ada kena kena. Ai tak leh. Nah. Tak leh. Wa'tasimu bihablillah jami'ah. Mungkin kena pegang dengan agama Allah ni semua. Setiap aspek hidup. Semua witi syiwit. Bukan kau tak boleh sejik ya pergi Islam. Bawa tu baik luar sejik ikut kawal. Tak boleh. Islam ada agama pesing. Ibadat tunduk bengoh lah sejik. Ibadat pesing perak puasa. Ibadat pesing tongtia tualuk tu haji. Lepas tu Islam pesing doli kepada keluarga. Ayah tak doli, tak ajar anak bini berdosa. Lepas tu orang jiran tepi rumah, salah kita nyayu.
Duk bau asak saja, tak giwi, tak sepenuh ini. Yuslah ni hak kita dengan Allah dan kita dengan sangkum. Yo mari duk doli habis. Pas doli ni kita kena mengaji cara dia, cara dia. Jangan duk gi ikut kita. Bagi ikut kita ya faw, tak kena. Kerana Allah hatta rasul mari. Rasul ni Nabi SAW tubuh badan ya manusia. Nampak? Enyeng dalam mengikut kehendak Allah semua. Gia kiri kane berik ke tak berik seluruh berapa duk di Allah Taala, mengikut Allah Taala kehendak. Pah dah tu dah. Nabi Muhammad ni tubuh badan ya manusia. Tak leh salah Jibril baca Quran hatta wahyu, tak ada Jibril nak sub. Ya mula nak baca takut terlupa. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Eh Muhammad, jangan gaduh, jangan gaduh. Wi Jibril baca wisuk dulu. Tak apa, aku guarantee inna alaina jama'ahu wa Quran. Aku sanggup nak hipung memori Quran ni boh lepalamu. Munak bila mari pah. Jangan gaduh, jangan gaduh. Tengok Nabi SAW. Tubuh badan perlembagaan ya. Rup rang ya manusia ni. Enyeng dalam duk dikontrol Allah belaka. Pasal tu gapo Nabi buat kena. Kena habis. Bah Nabi tak buat tak kena. Nampak? Walaupun kita nampak molek. Kita kata subhanallah lepas sembahyang 33 kali dah. Aku nak baca sampai 50 kali. Ah, kau ni kita cuba tolong jawab. Tak kena kau lebih molek. Subhanallah 33 kali Nabi baca. Kita test sampai 50 kali. Lebih molek kau tak kena. Tak kena. Kerana kalau kita rasa kata aku lebih molek, omong jadi hak Nabi buat tu kurang molek lagilah. Hak buat ni molek. Abang ingat orang ngekah ingatlah. Yo gi salah tujuh akidah dalam. Genuh buatlah ni. Eh, tak ke nak masuk neraka kena baca Quran ni. Ha, beringat beringat. Maknanya kita tak yakin kata hak Nabi buat contoh tu ayang taruh tu lebih molek dah. Dah lebih molek. Molek comel dah. Kalau kita pergi buat, satu kita berasa kita nak buat dia lebih molek, ataupun aku tak ada rasa nak turut Nabi dulu. Dua-dua ni salah. Faham eh? Ni akidah. Kerana Allah Ta'ala kita nak dengar semua ayat. Akmal tu nah. Al-yawma akmaltu lakum. Aku telah sempurna. Wa atmamtu. Dan aku tamam dah. Cok dah. Cok sing dah. Misal kata rumah ya buat molek habis belakang dah. Mak. Patak teramahu lah. Sekarang ni ya. Kalau mungkin tambah. Faw. Aku tak terima akhirat. Waraditu. Dan aku yamrak dah. Apa hak bab yang ditinggal contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku redha dan aku cak moho kata sekarang ya tak boleh tambah tak boleh kurang dah dan dah cukup sempurna. Nak gapo lagi? Patu balik kita ni gapo? Ngaji tembung hak tu turuk sudah. Pak lekok-lekok. Pak betul-betul. Nak gi betul ni. Nak pergi betul ni dah. Kalau turut otak jatuh parit semua. Kerana ia batal lekak dah. Ha, kita betul eh, sini. Kita betul. Ia tak payah dengan jauh. Maksud dengan dekat. Nampak dah? Pasal dia kucing. Ni. Faham dah? Ini Islam. Islam ni Allah telah sempurna dah kau masa Nabi hari tu. Maknanya kalau kita rasa nampak tak molek, kalau kita buat lebih molek, kita salah lah. Salah tahu mana wallah alam. Tapi dah menyalahi Nabi seorang sahabat. Tengok tabi'i seorang duk semaya sunat subuh 4 rakaat. Sahabat Nabi tengok tabi'i duk semaya subuh 4 rakaat.
Sahabat kata, apa mu boleh buat lagu ni salah ni? Tapi ini jawab kan? Pasal sebenarnya sunat subuh dua rakaat ke? Tapi ini jawab, takkan nak masuk mengakakan semua? Ya. Ni penyakit ni ada pala ni. Takkan nak masuk mengakakan semua? Ya. Sahabat jawab, bukan masuk mengakakan semua? Ya. Masuk mengakakan menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu buku tu. Tak kira kita ni makan boleh minum kolek kausak Nabi hari akhirat, orang tu tak dahga sampai bila-bila, orang tu mana dia boleh masuk syurga, gitu tak? Tapi mari secuk ni malaikat sekat tak boleh masuk minum. Ha kan tu? Rasulullah kata sekat apa ni, sahabatku ni, umatku sekat apa dia? Oh, geng ning ni, jemaah ning, cuk ning ni, lepas pada Rasulullah mati hari itu, ia buat tak serupa dengan hak Rasulullah tinggal contoh. Apa ingat je, tak serupa tu salah. Lepas tu tujuh ulama nak kata ni sunat, ni makruh, tu wajib, ni haram. Oh, tu serah pendapat ulama. Kita, semestinya kita, jadi kewajipannya kita, terasa memori hidup kita, boleh ikut serupa dengan Nabi, kita kena berasa puas hati. Walaupun semaya jemaah tapi sah tak rapat, kita kena berasa susah hati. Apa? Dah menyalahi Nabi. Nabi rapat sah, tak rapat sah, tak akik tak kebih. Jadi Nabi jadi tak imam semua kan? Kita tengok ahli makmum kita sah duduk sengai-sengai. Walah mana ni? Kena berasa risau. Tak ke semaya kerana sah, ya tak rapat nak masuk neraka. Bukan. Abah tak boleh tengok sah tak rapat kerana dia menyalahi Nabi. Kewajipan kita bawa masyarakat kepada Nabi, kepada sunnah. Nampak? Kepada ibu bapa, adik kakak, kampung bangun neraka yang saya kasihi. Makcu, makdoh, ada lek tabir pun serupa lah. Faham dah? Alhamdulillah. 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 Okey. Ingat, kewajipan kita sekarang apa? Bawa benda dari Allah, dari Rasul, cacin kata mari dari Allah, dari Rasul, we kepada masyarakat. Ni, duduk telur saya tak sok, yalah dah tu. Duduk we dah tu, duduk we dah. Alhamdulillah. Itu kewajipan kita. Bila tengok menyalahi sunnah, kita kena serabut perut. Nak buatlah mana ni orang boleh ikut. Mengikut kemampuan yang ada kita. Nampak? Tengok orang tak mari sembahyang jemaah, kita kena risau. Gana boleh tak boleh mari jemaah? Buat apa? Panggil kanak-kanak makam sorak. Nak buatlah mana kita lah ni orang jemaah kau tak ada? Apa? Kawet serabut perut, umat menyalahi sunnah. Widuk situ. Jangan tengok orang menyalahi sunnah pun, tak apa, ikut ema, ikut ema situ. Orang tak ada jiwa nak beki umat dia panggil. Lepas tu buat kita pergi beki, bahasa dia. Buat beki ni bunyi dah. Hatak tirih ni, nak saling sejai sekeping tu. Tukur belaga dengan kepala paku tu, gonggeng, gonggeng, tidur tengah hari tak lain. Tapi buat baik kisiap pun, sedap dia dah lah. Bahasa dia, ada orang tak terima, ada orang terima, ada geger, ada tak geger. Bahasa dia. Kepada ibu bapa, adik kakak yang saya hormati. Okey, itu sebagai mukadimah kita. Jadi, kita minggu depan ni kita nak memilih dah. Kita nak pakah dah ni. Kita nak memilih soco. Itu dah. Nayuk on boco. Jadi Islam mari ajar juga benda ni. Ni sedar Islam. Udkhuluha fis-silmi kafah. Mungkin nak masuk semua. Jami'a. Kita orang tok imam orang tok lebat tak ada padu ke akan merang. Kita buat sejik serupa padu ke akan merang. Ai tak leh. Kita tak padu. Kita tak padu.
Lepas pada 420 ni, ia nak hidup sampai 4 tahun. Ah tu bergelewat ah. Kalau boleh orang tak comel, orang tak molek, ah bergelewatlah sutai kapung, sutai sejik kita. Allahu Rabbi Karim. Pertama, saya jumpa satu hadis daripada Jabir bin Abdullah. Jabir riwayat kata Nabi SAW bersepeda kepada Ka'ab bin apa ni Ujrah. Dia kata, ya Ka'ab, aku minta berlindung engkau ni ya Ka'ab daripada imaratus sufaha, daripada ketua yang bodoh. Sufahat bodoh dah. Tak kasar ke? Kalau bahasa tulis panggil bodoh. Bahasa taning kita panggil bodoh. Hak tu lah ya tu. Nah. Ha. Nabi kata, aku minta berlindung denganmu ya Ka'ab daripada ketua yang bodoh. Allah, siapa jadi ketua minta maaf eh? Minta maaf. Kerana kita nak pilih ketua Wan TGC ni. Pak kita mari tengok ketua bodoh ni lah mana. Kerana salah pilih ketua teruk kita lah. Teruk. Okey. Waqal Ka'ab tanya, gapo ketua bodoh? Wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah? Ketua bodoh ni ketua lah mana? No. Boleh Nabi takut minta berlindung dengan Allah. Hei mu'ak, mu beringat daripada ketua bodoh. Ha, ni kita nak pilih ketua ni. Masya Allah, Masya Allah. Hmm. Saya hari ni malam diseteng. Kapur banggu. Kemarin jengo dia meminta modok ni. Pak kita pun lama-lama sekali kena cari suta. Pak temu ko ya. Lepas Zuhur tadi di cerita tu. Tok mene jali eh. Panggil ke apa kau ni Pak Angoh? Tok mene. Atau kena. Tok mene jali cerita ke? Ya masya-Allah. Ya panggil saya ngajar anak minggu. Mula dalam rumah dia, ya bau pahal sunnah kan? Jadi ya ni subuh dengan sunnah. Masya Allah kata. Mula dalam rumah, orang korama-korama, ha, dibuka di masjid. Masjid dia lah, masjid hak ni lah. Masjid boleh, bekuai besar ni. Tapi orang tina mari. Orang jatuh sampai saya kata ramah di sini ni. Alhamdulillah. Ha. Jadi lah ni dia tu sunnah semata. Tak kaya sunnah semata, tak ada kira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Ha, pergi kepada hadis ni. Gapo ya Rasulullah ketua bodoh? Ketua bodoh ni lah mana ya Rasulullah? Nabi kata, ketua seorang ketua lepas pada aku ni ialah hak bahasa bodoh ni. Ia tak tunjuk jalan kepada rakyat, kepada umat, kepada anak makmum, ia kepada hidayah aku. Dan dia tak usaha nak menghidupkan sunnahku. Mana-mana ketua? Nabi kata ketua bodoh ialah ketua yang tak ada duk tebah jalan, tak ada duk pelorong rakyat dia wigi kepada hidayah, wigi kepada sunnah dia. Oh ni ketua bodoh. Pahaya tak suka tu. Nabi kata lagi siapa ni? Oh tu ketua dah. Ni kita ni. Siapa-siapa membenarkan mereka itu dengan pendustaan mereka itu dan hidup tolong atas kezoleman mereka itu, ya tak lagi dah. Dia tak buat jalan Nabi, jalan agama, ya hadap kau lain dah. Kalau kita pakat kita tolong orang tu, pakat kita sokong, maka orang tu ni, orang ramah ni bukan daripada aku, aku bukan daripada mereka itu. Tak suruh lagi sekat tu. Dan orang itu, mereka itu, orang yang tolong saat ni
Tak boleh nak masuk dekat dengan kolek aku. Tak boleh nak minum air kolek aku. Ah, teruk. Ha, beringat. Hak tua ni. Eh, siapa ambil duit kita ambil? Eh, tak ambil duit. Eh, boh. Namu. Mu jadi. Mu tak pandai tengok aku. Dah. Dah. Akhirat kita kena jumpa dengan Tuhan pula. Ingatlah. Pakoh. Mah, tepat 20 ni akhirat kena bertanggungjawab. Siapa sokong ketua pesing tak tebah jalan, tak pelorong, tak helak orang pergi kepada sunnah, pergi kepada Islam, pergi kepada hidayah aku, orang ni ketua bodoh. Dan orang ni hari akhirat tak boleh nak minum air kolam aku. Ah, patut gawa senang kau kan? Ingat sikit. Allah Rabbi Karim. Dan sebaliknya kalau orang ni kita ramai-ramai ni lawan tak sokong dia. Neh, tahu dah peta mari pesen ni aku tak sih. Malah nak tanggungjawab akhirat. Tak sih ke pesen ni. Orang ni boleh minum air kolam aku. Allahu Rabbi ya Karim. Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi kepada ibu bapa yang saya hormati, dan kalau kita tengok ayat auzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Baca dalam semaya. Baca dalam mukadimah sini. Sesungguhnya Allah suruh kamu, suruh kita belakang ni. Letak amanah we kena kepada ahli dia. Maknu kita nak pilih orang ni, we kena pada tepat, we kena pada tua. Kalau pesen naiknya, we kena mak keluar kapung, baru dia pulah buah. Ni kaca naik cokong, sampai atas tu, tak pulah buah. Tengok, aku ada duku. Naik siapa juga. Tapi orang nanti nak nyayur bawah kena dia. Kena tak mewah. Bukan keluar kapung kena keluar duku. Ingat? Tu yang panggil peralah tak kena pada tempat. Kirain amanah. Besar ni amanah umat ni. Amanah umat satu cawat. Satu kek. Tapi we orang yang bukan. Allah suruh kita letak amanah ni kepada orang yang berhak terima amanah. Yang song patut jadi. Tak pelan benanin kita ni. Siapa ada duit kubur. Tak ada duit makan tak. Harai kata. Harai ke halal? Tak wani nak kata dah. Jangan kata halal. Kena kata haram, risuah haram. Pah namik juga, tobatlah. Lagi pun tak tidak. Wal'iyazubillah min zali. Hak comel tak sambil. Kita tak ambil, dia mau ambil. Belah dia mau tu. Saya kena rakyat kata benda ni dosa. Allah laknat. Ulama fiqh kata haram. Demo nak ambillah pas tanggungjawab dengan Tuhan. Kalau tak tobat, Tuhan tak apa dosa, akhirat temung demo. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata. Nak ambil jangan kata tak berdosa, nak kena sanggup kata berdosa. Nah, lepas tobat. Tobat. Ustaz Abu kata kena kelambik duit nak buat apa? Duit pendapat yang do'eh. Duit goni pendapat do'eh boleh buat hak satara nak prayun. Benar tengah pedah orang ramah. Pagi air selat tepi batah.
Itu bawa boleh kira. Ingat nah? Ingat nah? Eh, pokok seorang duit putih, 300. Kalau 300 kok, saya suruh dia mohon dengan 4 tahun. 360 hari setahun. 4 tahun, samsi sipsang, 1002, apa tu, 60. G-sipsi. Jadi, 1,924 hari, gitu mulai. Boleh pak cuk lapis setel ya sehari. Tak sapa lima setel sehari. Ia tipu kita 300 kau. Ia benih. Ia wik kita sehari-sehari lima setel. Boleh beli ke apa lima setel? Eh? Murah sangat harga kita ni. Kita harga mahal. Tahu tak? Harga mahal. Tak ambil hukning, kita tak ada kadi dengan Allah. Ambil bertobat banyak-banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu. La ilaha illallah. Cerak. Ada orang kata sunat ambil gapo heboh tak heboh tu. Oh, tak lagi. Heboh geno, geno duk 4 tahun tak nak heboh. Dia nak milih mana bagi heboh. Kiah kau mandu. Tak lagi. Fang mai kun. Napa dah? Tahu belakang dah kan ni. Nah. Tahu belakang dah ni. Kalau 3 payah ki. 500 banyak-banyak. Janganlah beringat-beringat. Benda ni benda dosa. Lepas tu dia orang mana duit kubur. Yang ni gidak benih bukan tepat ni. Gidak ambil tayar mutu, gitak atas lembek. Mutu nak pergi kan tu. Ya tak tak kena pada tepat ke panggil. Allah suruh kita antu adul amanati ila ahliha. Beri amanah tanggungjawab ni kepada ahli dia. Orang yang sopatuk, orang yang ada wisaita, orang yang cerdik, orang yang berkibawaan, orang yang cergah, orang yang peduli pada rakyat. Keluar kampung lah kecang mudah-mudah. Bukan keluar dukun dah. Baik dah? Mak ngoh, mak cu, mak dah lek tabir reti tak ni? Geti-geti ingat eh? Allahu Rabbi ya Karim, la hawla wa la quwata illa billah. Tengok Nabi SAW bersepeda. Ma min walin yaliya ru'iyatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghashul lahum illa haramallahu alaihi jannah. Riwayat Al-Bukhari. Tidak ada seorang pemimpin yang memimpin satu-satu urusan di kalangan umat Islam kemudian dia mati dalam keadaan menipu. Orang letak dia sebagai ketua, suruh cara kepada urusan umat, tapi dia tak cara, dok dia dok nak tipu. Tak cara, malah berdali. Kalau hadis lain kata, ma min amirin yali amral muslimin summa lam yajhadu summa la yajhadu lahum wa yansuhu illa lam yadkhul ma'humul jannah. Iruat Muslim. Siapa mana-mana manusia, mana-mana siapa-siapa orang dilatih dia sebagai ketua untuk nak cara kepada urusan umat Islam, tapi dia tak ada cara, malah berdoli, malah bosak. Orang ni tak boleh masuk syurga. Hei ketua, tak kira ni ketua mana-mana. Lama kata soco yang tak. Maaf deh, Tok Imi, Tok Khotik, Tok Bila. AJK 12.
ahli jawatan kuasa dah AJK. Tok nebel, tok email, tok nayuk, tok botol, tok soco, tok soso, ikut. Ketua. Yang mana orang serah ke dia, orang pakat letak dia. Tapi boya boleh jadi ketua, dia tak peduli, malah bosan. Hau ku masa tak agak macam-macam ni nak cara nak demo anak ku boleh poteng kata adik ketua lain kira dia adik ketua tak boleh ini amanah Allah Ta'ala letak tahpala bau demo demo kena cara hak umat Islam barulah demo terbuka nak kaca syurga. Kalau amanah ni demo tak cara tak peduli malah cara malah pada tekatuk pintu syurga bagi demo. Ingatlah kita jadi ketua bukan orang panggil 40 ya. Ah Datuk tu Marina, bukan sekat tu. Akhirat Allah tanya sesa. Sebab tu Nabi ke ada sahabat, ya Rasulullah kami minta jadi ketua. Nabi kata tak boleh. Ketua ni hak asal dalam Islam, orang minta nak jadi Nabi Ta'wi. Dan kalau pilih berebut ke Ta'wi, so patut nampak kampung bangun aka nampak siapa. Eh nampak kena tak, kena tak mang dah jadi tak nampak pak-pak itu nampak belakang nampak mang tak boleh tolak dah. Kena jadi kerana dah sepakat tu yang dia dilantik dia. Boleh lantik, boleh nak, ya kena cara panggil habis orang miskin depa orang kita hak tak ada nak makan sungguh depa orang anak yatim depa orang orang rumah nak duduk tak ada nak duduk tupai rumah padi orang depa orang koci syurga keliling pinggir hei ketua tapi tak pandai pakai koci tu pakai neraka ni kau berubuk berdarah pala lutut lah. Darah kuku kalau kacang. Boleh boleh nyak. Kok mano? Eh? Tengah belong tu kau apa boleh boleh kok. Ngena tahu ikut demo itu. Aku itu boleh meletak ya. Cuk rekan. Dunia boleh jawab, ke depan Allah Taala jawab apa demo? Kerana kalau ayah ni kita ni orang jatuh ni amanah kita ke apa? Anak bini kita amanah. Kalau pesepiko masing-masing agama amanah. Boleh jadi ketua rakyat jelata tu amanah duduk di bawah naungan payung kita. Muntak dalik kena. Bukan kasar ni. Nak royak ni mudah geti. Ya kalau nak main lolek-lolek ya payah nak payah dah. Kita royak mok-mok-mok selalu yang mudah reti. Apa mudah reti tu terasa. Minta maaf lah kalau terasa. Saya nak royak ya ni. Pas nak pakai saya pakai ikut demo dah tu. Tak apa dah. Oh, kau tahu di mana pula ni pesa aku tak bisa dengar ni. Ha dengar lah. Dengar, wih cerak. Saya biasa dah bawa putang. Ceramah, putang pergi ceramah situ. Panggil orang, panggil kita ceramah biasa. Tapi dia berwasa lama dah sejam. Boleh? Kita, orang tak awal ni, dia nak orang pergi pun orang. Lepas tu sosok panggil orang, mari penuh. Kita, we agama pun. Bawa 15 minit, panggil hak cuk kelum hak pesen cari sorga. Saya nak berhenti dah sekarang ni. Jangan tubik lagi, jangan beralih lagi, jangan berdiri lagi. Ada orang lagi nak main kecek. Ha tu dia cari sorga remon lah tu. Kita boleh dah agama. Dia kena pandai bergantung. Kenapa? Berapa ratus orang boleh pehel supaya dengan kita royak tu. Labur semua sungguh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, Allah. Jadi sebagai kesimpulan, Nabi minta jauh daripada ketua bodoh tadi. Ketua lah mana? Ketua yang
hidup dia dia tak ada usaha, tak ada mendorong, tak ada pelorong jalan, heret umat pergi kepada hidayah Islam, hidayah Allah, dan tidak usaha heret orang pergi ikut sunnah. Yastannuna sunnati, mensunahkan sunnah aku. Usaha tarik orang supaya beramal dengan sunnah aku, sunnah Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Tu orang tu ketua bodoh lah tu. Nabi minta jauh ketua bodoh ni. Ya gelicir ini umat bermula daripada mana? Tahu tak? Tergelincir bila ini umat gelecah jatuh barik, bila bila umara dan ulama gelecah. Pala kereta api jatuh regobok dok apa lagi? Dapat dah? Allah Islam ni ya jelah, ya royak apa-apa nampak pak. Cayalah hei ayah ayah, ya bebe, hei makcik macu. Inilah agama yang Allah Ta'ala tamai kita. Ya mari duk cara setiap rubah. Ni nak milih ada cara dia. Gi benar ada cara, gi ke laut ada cara, naik atas langit ada cara, turun kubur ada cara, masuk sejik ada cara. Semua Islam ni kafah. Sombun ber. Bukit ada roh di pala ya. Bertangit sama pak menmecai. Mek di pala sampai hujung kaki, habis hujung tangi, roh Islam melata dalam tubuh hidup kita. Hari ini, betul eh? Alhamdulillah, 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 Allah. Wahai orang nak jadi ketua, dia ada dua. Kalau turut Quran, turut lafaz dalam Quran, eh? Mudah ya? Hak ini sebenarnya, dalam surah Ibrahim, dalam surah Yusuf ke, Al-Qawiyul Amin. Orang jadi ketua kena satu qawi. Kuat, tubuh badan sehat, otak cergah. Kuat hidup dia, bukan lemuh, lemah, lemak, lambat dah. Tekah tak ada nak jadi ketua, napa cergah molek? Bonak yang ketua lemah kolad dak wujud dinding. Ah bukan dah. Macam Al-Qawiyul Amin. Kuat lagi beramanah. Amanah tinggi. Kita jadi seorang ni berapa ratus berapa ribu orang yang duk di bawah tanggungjawab kita. Ni misal kata ni misal kita kata soco dah. Soco mana-mana bening. Kena panggil pi, Dr. Imeh, mari Dr. Imeh. Tok bening. Tok nebek. Ai. Gapo kita nak mula-mula? Kita nak kapan harga apa mula-mula ni? Kena we ada we say tak. Kena we ada vision masa depan. Ketua ni kena we ada perubahan. Dulu aku jadi Tok Imeh orang mayat setengah sah. Lah ni aku jadi Tok Imeh 20 tahun. Orang semayat dah setengah sah itu lagi. Oh tak ada perubahan orang panggil lah tu. Macam. Kena we ada perubahan. Islam ni ya kena apa makna Islam? Islam makna hidup. Apa makna hidup? Qum fa anzil. Mu bangun pagi. Ya kena dok saling gia tayar apa begelak. Ada saling gia 2 3 4 tapi tayar dok bekas tula. Hak teruk lagi we gia peri. Bunyinya yang tapi dia pergi peri. Hak teruk lagi boh dia undur. So ana kita ke kampung saya padan kita kita agak weh. Ha nak pergi ke akhirat.
Nak pergi ke akhirat tapi mana kita padang dengan kita ke awal. Acik kerajaan tak anda padang dengan kita. Maksud dengan kau, padang dengan kamu. Tubuh Yahuno. Jangan dah ajar orang masuk Yahuno. Buat kita jadi salah. Salah laksud dia panggil. Kalau kelik pondok. Nampak duduk kolam, buju dinding lemak, tegur sepatah jawab sepatah, tegur dua jawab dua. Oh, berjuruh budak ni. Warok molek, anak siapa? Kena buat menatu. Huh? Ya, berkenilah tu. Ni salah laksud ni. Warok ni, orang menjauh daripada benda dosa dan benda syubhat. Tu mana warok? Bukan duduk lemak, lemak, duduk kolam. Bukan. Jadi Nabi Muhammad pun lah. Nabi jalan kan tu. Jalan agak cepat. Bukan mari dia angin dah pupuk mepel tu panggil. Tak. Nabi cergah. Jalan cepat. Lepas tu tak boleh temu dengan sahabat. Assalamualaikum. Dek dia semua. Oh, tebullah Muhammad ni. Oleh orang Melayu kita tebullah. Ya, hak kita berjuruh tu. Ada kolam bucu dinding dah ni. Ya, kita tafsir tak kena. Tu umat dia di boh. Boh dia peri, patu kau kustah. Orang nak wak, we nak ayu derah. Alih ni, ni puakna ni, puakna ni. Nak widak dia kustah apa pun. Ketua, kamu mesti ada perubahan. Qanunut taghyir. Ada satu rabuk nak bawa orang kepada perubahan. Tu. Nak jadi boleh. Ini tugas kamu. Ni tak ada apa sekarang. Dulu orang semaya sesah. Learning setengah sah. Tak ada serabut dari kepala. Hei, mesyuarat kali ha. Mesyuarat buku apa? Oh, tak ada mikir lagi. Duk gua gustai-gustai nak. Duk nak jatuh dah. Tak ada mikir apa lagi. Ah, teruk ketua lah ni. Berubah juga. Berubah ke hundu. Iqtarabatil linnas wahum gabarah surah gapo wi safarallahu atubillah dekat dah nak kemat mung dok gi hadak kemat nah mu dekat dah nak sapa di sepadan kemat anu dekat dah nak sapa hari kiamat tapi mung masih lalai wahum fi ghaflatin mu'ridun mung dok gi kepada mung dok gi bawa tubuh bawa hidup gi kepada kiamat gi kepada lubang kubur tapi mung gi pesel lalai. Kalau kita kecil benda-benda lagi dok gi gi gusten gi dengan gi agusten selamat dak selamat terada mau jalan paling belakang jalan hundu. Boleh lakas patah tu. Boleh sampai rumah. Kebanyakan umat kita sekarang. Ia dok gi kepada akhirat. Semua dok gi kepada akhirat. Tapi gi paling belakang. Gi dengan belakang. Gi dengan gi Agusta. Gi dengan hundu. Jatuh balik. Ia kena gi depan. Ni. Gi mung sungguh-sungguh. Ni. Fokus pak nak gi tu. Akhirat gi dengan sedar, gi dengan khabar. Pasal tu gelecohnya gerabak bila bila kepala gerabak gelecoh. Pakoh 420 ni letaklah nasib hidup umat. Hak mana lebih sokong kepada sunnah? Orang mana lebih apa ni lebih kuat tetap agama? Ambil dia. Itu tugas kita. Nak wui duit saya duit suku kira tu. Aci boleh orang reti sunnah berjanggut-berjanggut ni tak suruh kira ha duit tu. Malu ke malaikat kata.
Mung dak boleh hak lain 4500, 1000, 2000. Nanti orang tak wui 300 ni murih. Eh kawan nak boleh lagi, kawan nak boleh lagi. Padahal hak bot hak bot 10 mari yang baik, hak bot 20 mari yang baik. Boleh lagi dak berah. Boleh lagi dak berah. Hanya nak bubek belaka. Aku nak bubek habis mo. Semua salah. Raja eh salah, undang-undang tu hai salah. Lepas tu, boh belakang pun salah. Fau yang panggil. La hawla wa la quwata illa billah. Ibu bapa ada kakak ada ke rumah. Ni tak dengar we cakap ni. InsyaAllah, masyaAllah. Allah Ta'ala ni, oh ya hajar belakang kita. La ilaha illallah. Comel sungguh nah Allah Ta'ala ni. La ilaha illallah. Ning hadis Nabi. Nah, patu ayat Quran kita mai tengok pula sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nyanda kita sultan ni. Nabi ni pemimpin ke? Nabi ni ketua ke? Nabi ni deben presiden. Nabi ni ketua umum sedunia. Ya ada sifat gapo? Orang mana nak boleh bawa sifat ni? Masya Allah, masya Allah. Ingatlah, kalau ketua dengar malam ni, dengar wicirak. Nabi kamu sebagai contoh, sebagai tuayang, sebagai bab yang tidak. Ada lagi ke hak Nabi tak buat, kita rasa lebih baik hak pada di pada Nabi hak kita buat? Ada lagi ke? Tak ada. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Ingat, sesungguhnya Tuhan raya, sesungguhnya bagi kamu ni, hei manusia kita ni, terhadap Rasulullah adalah contoh teladan yang terbaik bagi kamu. Apa dalam tubuh badan Nabi, gerak-geri Nabi, perkataan Nabi, semua contoh tauladan yang lebih baik bagi kamu. Mengambil cermin Nabi, mari ukur tali saih, tali eci, munawak popo. Nabi buat, membuat. Nabi tak buat, mung tak sah buat. Imam Syafi'i kata, aku turut sunnah Nabi, terkan wa fa'lan. Pesan tinggal, aku tinggal. Pesan Nabi buat, aku buat. Learning kat mana pak kita? Nabi pun tak ada, sahabat pun tak ada, mazhab Syafi'i pun tak ada. Lepas tu kita pakai dua mazhab apa? Mazhab tabi'i, mazhab tabi'at, mazhab adab. Suka? Banyak mana kalau ambil tali eci hak Nabi mai ukur perah dengan amalan dalam masyarakat Melayu Nusantara kita ni, nyok mana hak tak sakut dengan Nabi, hak tak sakut dengan imej WI pun. Ingatlah, mazhab pak mazhab apa mula-mula? Kesok jarum sikit eh. Mazhab pak mazhab apa mula-mula? Oi, tak kira tak tahu. Janggut panjang belakor dah buat. Pertama Hanafi. Yang kedua Maliki. Yang ketiga Syafi'i. Yang keempat Hambali. Hanafi tahun 80 Hijrah beranuk. Poh. Beranuk mula. Pahya ni bertua tu baru jadi mazhab. Nampak? Baru jadi alim ulama. Alamah. Hanafi. Lepas tu gisuk Ahmad bin Hanbal 241 Hijrah habis rum mazhab. Imam Syafi'i nombor 3. Hanafi nombor 1. Anak murid ramai-ramai jadi mazhab lain seorang Maliki. Jadi mazhab lah. Kalau kita lah ni derakau untuk guru namun ni boleh tak support dengan aku. Yang ketiga mazhab Syafi'i, anak murid pada Imam Maliki. Salah satulah ni, tok guru ya banyak.
Yang keempat, mazhab Hambali anak murid kepada Imam Syafi'i salah satu. Oh, kalau kita tengok gok deraka, Imam Syafi'i jatuh kat semua yatina jatuh. Tok guru Maliki tak jatuh. Anak murid dia Ahmad bin Hanbal tak jatuh. Oh. Siap kita lah ni mengaji diku kena boleh tak serupa dengan aku. Ku tak reba ilmu ku. Ha. Ni biasa kita. Oh tu ka gokok cik tak berani dah takut tok guru tak reba. Dok, hei tok guru, hei anak murid. Imam Syafi'i jatuh air semaya tina jatuh, deraka ke apa ni Imam Malik, Imam Malik tak jatuh. Imam Ahmad bin Hanbali, mazhab Hanbali, anak murid Imam Syafi'i, deraka ke Syafi'i, Syafi'i jatuh, ya tak jatuh. Nampak? Dok. Semua mazhab, semua ulama tolong jadi burut perseni, tolong jadi postman, tolong jadi keria hatta bagi kepada masyarakat, hatta Islam kepada masyarakat. Orang yang pandai hajar, yang tak pandai buat pandai dah kena pergi royak ke orang lain, bukan duduk dekat diri, duduk dia ikut demo aku, tak lepa aku, lepas aku sudah, dah tak lepas mu kena royak ke orang. Begitulah dah ada orang royak peling. Ha, tak usah jadi orang beroyak. Nak royak ni ya, nak peling bobak-bobak cerai dengan tak reti. Tak usah, demo tak usah. Tak usah. Pasal dia orang buat. Allah Taala buat orang ni yang bukan serupa. Kenapa? Hak ni patut jadi tayar duk. Tayar hak ni patut jadi tali menyuk duk. Menyuk patut jadi berik duk, je berik. Yang kena kawin ni menyuk ya. Tapi giduk je maggat, tak game tu. Nampak dah ayah-ayah pahal dah kasar sangat ke ni derah yang apa kan bukan speaker dak roh. Patunya mana dalam masyarakat kita hok duk buat duk kerja hok tak ada sakok dengan image PI yo mano. Gih hari akhirat nak gi gantung dah mano buat kita ni. Ah. Pahlawan ni mari fitnah racung pula. Wahabi. Salah tak serupa dengan orang ramai-ramai dak buat aning Pak Wahab ni. Sek. Tu kan dia boh patak terabak tah belakang. Gi kana apa tak duduk dah. Ibu-ibu, ayah-ayah, hei, adik kakak kapung semua. Di akhirat Allah tak tanya mu ngaji pondok mana, mu cok pria ke apa, mu cok doktor ke, mu mazhab apa. Allah tak tanya. Allah panggil naik mahkamah sore. Perok buka dokumen, buka komun hidup kita. Baca. Wajibna bika ala haula'i syahida. Nabi Muhammad jadi saksi. Kenapa? Makna kita ni naik cek amalan kita, Nabi Muhammad jadi saksi. Ambil tali aici hak Nabi tinggal baik yang tua yang perak ukur. Sama tak sama? Dok. Lek ni. Sama. Ha kau ni. Tak tanya mengaji ponak ana ni. Mengaji sekolah ana. Mucuk Madinah ke cuk Mesir? Tak tanya. Dia tanya buat ke tak? Lepas tu kena ke tak kena? Nak buat learning ni, kau tak hati lagi. Lepas nak we kena pun learning, penting molek. Kita yang dah buat buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Allah Ta'ala tak ada buat. Aku hantar rasul suruh pakat turuk. Mudah turuk siapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
Subhanakallah al-azim. Ni cerita berarti Allah Ta'ala raya satu hari esok mung boleh tengok gambar ni nah. Gapo suka sekepulau orang ni pakak duk jerit di patak neraka. Duk berjerit, duk beradu di patak neraka. Minta nak kelik ke dunia semula. Lepas tu Tuhan tanya, ya minta kelik ke dunia semula buat apa? Nak buat amal soleh. Kelik nak buat amal soleh bukan hak supaya amal hak ya dah buat dah dulu. Mana kata ya dah buat dah amal dulu tapi bukan amal soleh. Amal soleh ni amal amal apa? Hati betul dengan Allah. Rupa gerak geri hak luar ni serupa dengan eci hak Nabi tinggal. Penakut hak Nabi tinggal contoh. Tak lagi dah. Maknanya ia pergi hari akhirat baru ia tahu kunkah hak amal soleh. Aku dah buat dulu tak kena. Tak kena dengan hak soleh. Kena hak pesekol lah. Pakai neraka. Minta nak kelik ke dunia semula nak buat amal soleh. Lepas tu Tuhan balik tanya ia, ai. Awalam nu amirku? Tak kira aku yang mudah kamu itu nak buat apa? Mau mati apa ni 75? 75 tahun dah buat apa? Boleh buat amal tak cakap kena. Nak penting takut orang panggil Pak Wahab. Lepas tu geng Pak Wahab pula pergi hulu belakang. Aku nak turut takut dia kata. Aku nak pergi nak tanya, berdarah tangan aku pergi mata dah. Pahala kata. Gerti dah. Gerti dah. Ni semaya tak leh kata baca usolli kena baca widrah. Orang-orang kata aku ni bukan Pak Wahab. Semaya aku nak sekelai sapu muka berah. Buat apa? Dia tak sapu dia mah kata aku waktu. Ingat ibadat bukan nak bersaing di dunia. Ibadat Allah nak kira akhirat. Tak kena dapat hati manusia. Hak kena tak kena tak. Nampak? Ha, Nabi biasa duduk lari bila? Oh, nanti lari kanu. Lalu dah Nabi dah buat dak dah lah. Nampak? Kita buat kereta nak pergi hanyai. Ada tak pancok pocok pergi jalan? Mung jangan turun pagi. Ada tak? Tak ada. Mung turun hening lah betul. Ha, Nabi lari bila? Ha, mung turun pagi dah pagi tak ada. Buat kereta apa bodoh dia lalu? Ni jalan siapa hanyai? Orang dah berpagar lagi kau nanti pocok pai pula. Ada Nabi tak ada lari dia kan. Oh, mayang murid tiga rakaat nada ke Nabi lari kata jangan wapak ada tak? Tak ada. Ha wapak rakaat banyak sikit. Pala. Main lagu tu pada. Ada? Takut ngantuk ke ni? Lama leleh, leleh, leleh. Koleh, koleh. Pakat dua waktu baik tu wak belakang set. Allah Rabbi. Alhamdulillah. Hei, isyarah. Anda tengok je. We kena tak jelek nung. Buat kecek yang nampak jen tu. Paling tengok tu jen mampus sak. Saya kena dah. Kita gen tu masa tak agak ni. Tak tengok jen tu. Okey, okey. Oh. Jen mampus. Mampus ke apa? Tak gerak. Kita jangan we jadi mayat jalan lah. Wahai ketua, kamu pikul amanah yang Allah Ta'ala beri pada kamu. Tugas pertama, kamu kena peduli kepada agamu.
Mana-mana ketua, kalau tak sewi hak Nabi kata ketua bodoh, ni ada hadis saya ni. Bukan saya kata ni. Imaratus Sufah ketua bodoh. Siapa tak saya jadi ketua bodoh, tariklah, hajaklah, peloranglah, tebah jalanlah, we orang pergi kepada sunnah aku. Lepas pada jadi ketua bodoh. Jadi tua sidik yang panggil. Kepada ibu bapa yang saya hormati. Ini mazhabat. Mula beranuk Hanifah 80 Hijrah. Mati mazhab nombor 4 241 241 Hijrah. Cok sin run mazhab. Adalah patuh dok timur mai bawah pada tu, tak kena gano dengan Imam Syafi'i. Padahal mau tahu tak kita bermazhab Syafi'i buat itu dah. Orang Melayu boleh ke mazhab Syafi'i. Tak salah. Tapi Imam Syafi'i duk pesan berapa banyak-banyak perkara hak Imam Syafi'i pesan. Kita biasa mengaji tak? Imam Syafi'i pesan, beringatlah, gonina, biasa tak? Dan kita ngaji semayat Imam Syafi'i, puasa Imam Syafi'i, wahji Imam Syafi'i, gitu tak? Tapi akidah Imam Syafi'i kita biasa ngaji tak? Hetok guru biasa hajar ada akidah Imam Syafi'i kepada orang duk dengar hak mazhab Syafi'i ni. Wapa kita semayat tu Imam Syafi'i, akidah kita tak hajar hak Imam Syafi'i berakidah. Ha? Betul ke? Allah, Allah Rabbi ya Karim. Kita puji orang Malaysia. Ni seminggu sekali dah. Orang Malaysia nak-nak malah yang ada majlisul ilmi. Ngajar. Nak-nak malah. Allah. Pahadak mari dengar. Hak tu. Kali 50 orang. Hak 50 orang tu ya. Tak apa. Tak apa dah. Tapi lah mana yang boleh dengar nak-nak malah. Ya tukar. Ya tukar orang beroyak ni. Malai sok ustaz ni. Malai lusok ustaz lain. Malai tulak ustaz lain. Malai ni tum yang. Malai sok suk batal kaki. Malai lusok kempik. Malai, oh ya walah tu. Jadi orang makan tak mungut. Tapi hak gedengar golek-golek supaya kita lebih kurang. Hak umur 50 ke atas lah. Alhamdulillah. Orang Malaysia ni Masya Allah. Maju hangat jinah. Maju dia, maju hangaji. Petai-petai mari dah kereta siri, pifa ya kereta lah dah. Alhamdulillah orang panggil tu hewi ni mak dia, dia guna. Bawa duk dengan gaji pecai, jalan pergi semayang masjid, dengar orang kuliah maghrib, kalau satu ahad dengar kuliah subuh soal lagi. Malaikat malam Jumaat so tak ada. Dia pakak baca Yasin. Maju ke dia hari kita seminggu sekali ni ramai ni sini ni apa ni 40 lebih ni ramai ni ramai masya-Allah alhamdulillah ni maju dah ni sini ni minggu kali pun tak apa patu ambil orang lain sama we dah minggu ni orang ni ha ni lak lai we kita boleh dengar beragam bermacam ragam. Dia nak main hatullah ni aduh. Tak agak pergi. Alih pergi dengan hatullah. Makan nasi. Budu. Ikan singgah. Sokmu. Dah lagi. Kecak adalah hal lain. Rugi nak rugi. Okey. Kepada bapa yang saya hormati. Jadi. Allah Ta'ala. Paling tanya orang sana. Mu mari jumpa dengan aku ni. Umur 75. Awalam nu ambil kau. Tak kira aku yang mau dah kamu panjang gitu. Mu mati mau apa sejak belum limo. Ha. Kenu boleh dua mari amal lehok tak kenu. Buat apa? Surah apa dek? Dek. Wahum yastariqu nafiah. Duduk cari ayat mana dah? Dah leh. Kata sila Al-Ahzab 37. Mereka cari ayat boleh tupai. Tak ada nak cari kat ni. Lagi alam nu'ammirkum ma tadhakkaru mimman tadhakkar. Bagi orang nak kelik cari peringatan, bagi orang nak kelik U-turn kelik,
Umur 75 baru mati ni, boleh dah. Ni banyak hadis Nabi. Ada setengah hadis kata, kalau orang ni umur 40 tak balik jadi molek lagi, ah tunggu pintu kubur pergi gitu dah. Ada setengah hadis kata Siti 90. Orang ni umur 90 duk supa dulu lagi, pakai tunggu pintu kubur gitulah. Allah Ta'ala kata, aku wi umur kamu. Lepas tu, bagi orang nak balik, orang nak kelik, orang nak U-turn kelik, boleh dah. Mung ni umur tua ke diri ni, mari akhirat duk buat amalih atau kena, mung duk buat penambung. Eh? Lagi pula, wajah aku menazir, aku hantar rosor pula wi kamu, sorry. Suruh pakat turuk, suruh pakat sakuk, gobok di rosor tu. Aku hantar rasa wajah aku munazir. Aku hantar rasa pula. We can moon. Muda turut siapa boleh mari akhirat ni. Salah tepat pergi ke neraka tak pergi ke syurga. Muda turut siapa di dunia dulu. Gerti dah? Kalau gitu fadukuh. Merasalah hari ni. Fama lizalimin namin nasir, bagi orang zalim hari ni tak ada siapa boleh tolong. Ya jelah Islam ni, ya ku senang hak akhirat, royak cerita nak berlaku di patak neraka, royak cerita pada masa, siap-siap dalam Quran dia. Koyak siap-siap dalam Quran dia. Ya ku senang tangguh dah, hari akhirat jadi goning, berlaku goning. Wa barazulillahi jami'a, aku pun pergi orang suluh pada masa boleh nampak cerita ni. So. Tapi ya dak ku senang dalam Quran. Capai sekali kita beriman dengan Quran, tapi kita tak reti Quran. Hak ni hak capai. Hak capai lagi baca tak pandai. Ha ni kau capai. Akhirat-akhirat dak ku senang dalam Quran. Lek suak khabar tak ada, lek kedai kopi tak ada. Dak ku senang dalam Quran. Kita beriman dengan Quran, baca Quran, tak reti Quran. Kadang-kadang tak baca Quran sampai tua. Wallahi zubillah min zalik. Kepada ibu bapa yang saya hormati, ya Allah Rabbi Akrim. Tengok sifat Nabi. Sudah ini, tengok sifat Nabi. A'udzubillah min syaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah. Aku hatta rasul, aku utuh rasul siapa kemung tu dari kalengeng mung. Ana rasul ni manusia lah. Supaya kita Allah kalengeng gulungi kamu. Termasuk juga rasul ni sama bangsa Arab. Tak gitu? Okey. Sifat dia gapah ni? Sifat dia ni, hei orang ketua-ketua, demo kena usaha. Sifat ni, azizun alaihima anittum. Gapah? Dia risau, dia serabuk apa yang kamu penat. Kita duk susah, kita duk penat, Nabi serabuk. Berbanding hak dulu lah ni. Lah ni Nabi mati dah nak serabuk. Oh. Tapi ada juga hadis-hadis dah. Nabi kata sikit lagi orang nak jadi gini, 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 gini. Nabi teriak, tubik amata. Bimbing umat dia. Ni kita jadi ketua, kena ada risau, kena ada serabuk. Tak boleh tengok umat kita susah, umat kita berselerak, tak jadi teratur, berkelahi sama sendiri. Apa ni, bubuk setara tanah, cucu berkelahi, tok nenek turut kelahi. Ha, misalnya, kita kena serabuk benda-benda lah ni. Anak muda, pening mabuk, anak tino perut besar tak dapat, kena serabuk. Bah, kalau serabut saja tak ada cari jalan, masuk dalam hadis tadi, summa la yajhadu, tak ada usaha sungguh. Orang tamadah hingga sikit, bawa ketua tak boleh dah, kena masuk gear. Tak gear dengan gear dua, turun gear satu, tak gear satu, kena pakai four wing.
Dabar panggil the burn flowing bones. Dua alah cara tak leh. Turun tamning tak sadu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ni Nabi nah azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Allah. Nabi lah buah kebaikan. Aci boleh umat dia, sahabat dia nak ui seni, lini, nak ui jaya, nak ui kapa. Nak ui alaman tu. Lang, kapa ni, laksuk mana, kerongsang, kerongkan kapa. Umat kita berselera tak buat, hacur lebuh habis dah lah ni. Anak tak percaya kepada ibu bapa, pernah motor, tahu belakang. Baik kita fikir nak buat lah ni. Bawa kita jadi ketua, kena ada benda ni. Bil mu'minin ra'ufur rahim. Sama orang beriman, Nabi kasih saya, Nabi lemah lembut, Nabi baik, masya Allah. Nah, insya Allah, nah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhir sekali kepada ibu bapa semua. Nah, kita dengar panjang dah malam ni. Saya nak syurkan kita ada anak bini, ada anak cucu belakang eh. Kita kena hidup halakah keluarga di rumah. Kita ada bini seorang, anak tiga, cucu seorang misal. Seminggu sekali ke, kalau boleh tiap-tiap pagi, lepas subuh ke, lepas ngorek ke, lepas isyak, buat halakah. Beli pipin Ar-Rahman. Ini pipin Ar-Rahman we ada setiap buah rumah. Baca boleh dua ayat sore. Jangan lama sangat. Budak yang gaduh ni tengok lakon dia, kamban dia. Kita kena we gak dia. Tapi kena ada benar nebuh. Kita kena ada halakah keluarga. Kita baca dulu, patu bini kita, patu anak kita, cucu kita. Baca Quran, buat halakah Quran. Sudah siap dengan nasihat ayah sikit. Nasihat abi nak oyak gapo ni. We saw 2 3. Yang nak ngepek tak tahu Cina nak pakai buku tak leh pula. Tak leh. We ada kantor dia. Malam ni abi nak oyak dua karo nah dengan molek. So, pra 2. Ah sudah. Astagfirullah. Macam mana tu? Ada lagi halakah keluarga buat itu ni? Ada belakang dah leh. Ni halakah juga lakon congsam. Dek jumpa. Lepas tu tok bubuk rembok dengan cucu. Aku nak congsam, mu nak congcik. Beli dua hotel, tak sorang sini. Tak boleh lah. Benda ni duduk dalam rumah Melaka. Tapi kita kena ada penebusan. Saya buat lepas subuh. Pas subuh kita tak boleh tunggu di masjid. Nak minta maaf. Kita baca tafsir sikit, baca hadis sikit. Bila 10 minit, kelip. Mari buat halakah dulu. Baca azkar nabawi pagi. We habis. Semua nak baca. Lepas tu baca Quran. Boleh sepipi ke rupi ke setengah jam. Tengok masa lah. Lepas tu masuk halakah. Masuk halakah. Buatlah deh. Ni tak buat. Kerana kita lah ni, kalau tohe tak tolong, kita tak boleh pergi dah. Tengok bucu tu hancur, tengok bucu ni bocor, tengok bucu tu temu. Letek lah kita. Musuh tu tepuk tangan dah. Tuk tong. Teruk lah. Dulu dia mau duk main kot negeri Arab tu. Seperang dia mau duk denung dulu. Hancur lebur lah. Ni pun tak ada seperang mana. Paling lama-lama sekali lah. Paling lama sekali pun habis dah. Malaikat Allah boleh tolong. Pada walah mana kita nak tarik pertolongi rahmat Allah langit turun pak kita. Nah, walah mana tak lain tak bukan kita kena perdekat diri anak bini dengan kepada Allah. Tarik gi kepada Allah. Halakah keluarga. Wah. Hak nak panggil kelik tak leh tu, biar dah. Kalau tu yang panggil kita kena kerak gobok dah. Belah buruk, sutir dua teh tu jadi. Hak ada lagi kena jaga. Tak ada kena buat dah lah ni.
Nah, tapi Tuhan nak pahala kita, ayah mengepek, ayah murih, ayah boleh pahala. Tok nebel mengepek, tok nebel murih, tok nebel boleh pahala. Dia tak boleh pahala sungguh. Dia nak cuba. Tapi kalau tak peduli, masuk neraka. InsyaAllah eh. Nah, jadilah. Mana ni apa kita dapat boleh dengar, insyaAllah. Saya minta maaf semua eh, kasar-kasar eh. Tak ada, bukan gapa ni, tak ada tangcai nak jadi gapa tak. Cuma nak oyak yang mudah ngerti. Patu ya pakai speka ni ya, dia degah. Ah belakang eh. Boleh ngerti dah eh. InsyaAllah tolong doa saya. Semoga Allah Ta'ala selamatkan diri saya, keluarga saya. Boleh dia bawa dakwah lagi dan lagi, insyaAllah. Dan buat kita pakai jadi orang dakwah. Dakwah sunnah yang panggil. Hajar orang kepada sunnah. Kita nak ajak remoh kita lah dulu. Nak suruh kita taruh janggup, kita cukup. Set. Kita taruh dulu. InsyaAllah. Jadilah. Astaghfirullahalazim li walakum. Wafuja amri ilallah. Inna Allah basirun bil'ibad. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma.